Ingat, itu penghapusan dosa buat aku. Ada orang yang sakitnya sampai mati. Kena stroke sampai mati. Kena jantung sampai mati. Ada orang yang hanya sakitnya, sakit pilek. 2-3 hari sembuh. Apakah sama nih? Gak sama. Kemudian, kalau ada orang kena penyakit, antum jangan suudzon sama orang itu. Kayaknya banyak dosanya. Dosa antum. Suudzon dosa antum. Kalau ada orang kena penyakit, kena cobaan, di sini kita husnudzon. Oh, mungkin Allah mau mengangkat derajatmu. Allah mau mengangkat derajat dia. Tapi kalau antum yang kena musibah, jangan husnudzon sama diri sendiri. Oh, kayaknya anak derajatnya mau diangkat. Antum banyak dosanya. Kita bicara hikmah ketiga. Oh, kayaknya anak ini mau dibersihkan dari dosa-dosa anak. Jadi ingat, kalau sama orang husnudzon, sama diri sendiri, suudzon.